beredar luas di jejaring media sosial kericuhan yang berujung adu jotos antar peserta dalam musyawarah nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-17 di Solo, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar memperlihatkan terjadinya adu jotos antara sejumlah peserta Munas HIPMI tampak masih mengenakan kemeja batik orange, pakaian yang dipakai saat pembukaan Munas oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Kericuhan yang berujung pada adu jotos itu, diduga bermula dari perbedaan pendapat saat persidangan di lokasi Munas yaitu di Hotel Alila Solo. Informasi yang dihimpun, beda pendapat itu menyangkut apakah persidangan telah memenuhi kuorum atau belum. Saat pimpinan sidang menanyakan untuk memulai, peserta beramai-ramai menyampaikan interupsi. Ada yang meneriakkan untuk segera melanjutkan, ada yang tidak. Perdebatan yang tidak selesai dengan argumentasi berlanjut pada teriakan dan dorong-dorongan L. Kondisi makin panas karena beberapa peserta memperparah keadaan dengan mencoba melemparkan bangku kepada peserta lain, ricu pun tak terhindarkan. Setidaknya ada puluhan hingga ratusan peserta terlihat dari video tersebut, kemudian di bagian lain video tampak kericuhan adu jotos dan tendangan.